Mungkin ada sinar harapan buat atlet mendaki negara menyumbang pingat pada Kejohanan Asia di China yang dijadualkan berlangsung pada Disember ini. Seandainya ada agensi-agensi di luar sana ingin bekerjasama dengan Persekutuan Mendaki Malaysia PMM. Ini kerana Kejohanan Asia tersebut menjadi misi penting PMM untuk mempersiapkan atlet dalam merebut hanya dua slot ke Olimpik Tokyo hadapan bersama negara-negara jiran di Asia. Setiausaha Agung PMM Muhammad Jun Basarudin berkata pihaknya kini sedang giat merangka pelan baharu terutamanya dalam pemilihan atlet-atlet baharu ini kerana mahukan skuad terbaik untuk dihantar ke kejohanan berkenaan. Sebab untuk kelayakan Olimpik Tokyo 2021 ini, dia kategorinya lah combine. Jadi ada tiga kategori iaitu lead, boulder dan juga speed. Jadi slot ini nampak lebih terbuka dan kerana contoh kita ambil contoh, kita bukan nak menegatifkan tapi kita ambil secara positif side. Indonesia memang kita tahu dia hebat dalam elemen speed, dalam kategori speed. Tapi untuk kategori lead dan boulder dia sederhana. Sama juga dengan Japan. Sebenarnya Japan kategori speed dia sederhana dan juga negara-negara lain. Jadi saya melihat bahawa bila acara ini diletakkan di peringkat Olimpik secara combine, ya ini jadi satu cabaran terbuka kepada 4-5 negara yang saya sebutkan tadi. Beliau menjelaskan perkara tersebut ketika menjadi panel utama dalam kejohanan yang dianjurkan PMM dalam pemilihan skuad kebangsaan di Camp 5 Sungai Wang. Tambah Jun lagi, kejohanan yang berlangsung dari 25 September sehingga hari ini itu mendapat sambutan baik dengan 96 penyertaan dari semua negeri. Selain itu, PMM akan memilih 10 lelaki dan 10 perempuan untuk diserap ke skuad negara dan bakal memulakan latihan dalam masa 2 minggu lagi.